Gabut teman-teman, kita buat mainan aja yuk dari dua sedotan ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Yang pertama-tama kalian siapkan dua buah sedotan seperti ini teman-teman. Selanjutnya sedotan ini kalian jadikan menjadi gepeng. Oke, sedotan ini kalian lipat seperti ini ya. Satu lagi teman-teman, kalian lipat seperti ini. Nah, setelah terlipat seperti ini, kalian ikuti video ini teman-teman. Yang ini kita masukkan. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam sini. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, kita balik teman-teman. Kita lipatkan lagi. Nah, yang satu ini sebagai penguncinya kita masukkan. Ini ya, kita masih berlanjut. Wah, kira-kira jadi apa ini teman-teman? Sepertinya sudah tahu bentuknya ya. Oke, yang bagian panjang-panjang ini kita potong dengan gunting. Wah, mirip ikan teman-teman. Biar ikannya bisa melihat, kita kasih mata ya. Kita kasih mata di sini. Satu lagi teman-teman. Wah, ternyata kita jadi sebuah ikan. Saatnya kalian mainkan dengan teman-teman kalian. Mantap, semoga bermanfaat.